Dia merupakan salah satu pemain yang berhasil bersinar di kompetisi tertinggi Liga Indonesia. Bersama Persebaya Surabaya, Bruno Moreira menjadi salah satu tumpuan tim Persebaya dalam bersaing di papan atas klasemen BRI Liga 1 Indonesia. Bersama Marukawa, Bruno tampil mengesankan di lini tengah. Tak hanya pandai dalam mengatur serangan tim, pemain 22 tahun itu juga bisa diandalkan dalam urusan mencetak gol. Namun sayang, berkat performa gemilang yang ditunjukkan oleh Bruno Moreira tersebut, membuatnya banyak diinginkan klub-klub di Eropa, yang membuatnya harus meninggalkan Persebaya Surabaya musim depan. Untuk mengenang Bruno Moreira, kami telah merangkum 10 gol serta assist yang tak pernah dilupakan oleh Bonek dan Bonita. Versus Persipura Jayapura. Inilah yang membuat Bruno Moreira begitu dicintai oleh Bonek Mania, di mana dirinya merupakan sosok pemain yang spesial. Selain pandai dalam mengatur serangan, dirinya juga memiliki akurasi tembakan yang mematikan. Dan aksi yang tak pernah terlupakan ketika ia mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti melawan Persipura Jayapura. Bruno, dua pemain dilewati. Bruno! Tidak lelah Bruno mencoba, akhirnya. Versus Persita. Selain memiliki akurasi tembakan yang mematikan, Bruno Moreira juga memiliki kecepatan berlari yang mengagumkan. Bahkan pemain berusia 22 tahun itu seringkali memanfaatkan kelebihannya itu untuk mencetak gol. Seperti aksinya saat mencetak solo gol ke gawang Persita Tangerang berikut ini. Versus Persib. Ya, kombinasinya bersama Taisei Marukawa membawa Persebaya semakin kuat musim ini, di mana kedua pemain tersebut saling melengkapi satu sama lain, sering melakukan umpan-umpan 1-2 yang merepotkan lini pertahanan tim lawan, seperti aksinya ketika mencetak gol ke gawang Persib Bandung satu ini. Wow, luar biasa. Versus Bali United. Aksi kerjasamanya dengan Marukawa juga ditunjukkan ketika melawan Bali United, di mana dalam laga yang dimenangkan Persebaya dengan skor 3-1 tersebut, Bruno Moreira berhasil mencetak 1 gol, usai mendapatkan umpan matang dari Taisei Marukawa. Marcelino melanjutkan ke Taisei Marukawa, memberikan umpan lagi kepada rekannya, Japre! Lengah kita lihat para pemain Bali United dan Taisei Marukawa mendapatkan bola dari Marcelino. Dia berikan kepada Bruno yang berlari dari tempat yang tidak... Versus PSS Sleman. Kali ini giliran Bruno Moreira yang memanjakan rekan duetnya Taisei Marukawa. Di mana dalam laga melawan PSS Sleman, Marukawa berhasil mencetak gol usai mendapatkan umpan matang dari Bruno Moreira. Versus Persiraja. Ketenangan yang dimiliki oleh Bruno Moreira di atas lapangan menjadi satu hal yang membuatnya begitu spesial dan membuat Persebaya Surabaya masih ingin melihatnya bermain untuk musim depan. Lihatlah ketika dirinya berhadapan satu lawan satu dengan kiper lawan, sebuah kemenangan yang jelas luar biasa. Agak ke kiri sekarang Bruno. Berhasil ditebak, namun melejit masuk Super Bion. Surabaya di menit ke-60. Versus Bali United. Ketenangan yang luar biasa juga ditunjukkan Bruno dalam laga penutup BRI Liga 1 musim ini, di mana dalam laga melawan juara bertahan Bali United dengan sangat tenang, Bruno mampu mengecoh kiper terbaik Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata.
aja. Bruno! Sebuah tendangan yang super beyond, pemirsa, dilakukan oleh Bruno Moreira. Merubah skor menjadi 0-1. Di mana Bali United tertinggal dari Persebaya Surabaya dalam Super Big Match dari BN Liga 1 yang ada di Gusti Ngurah Rai. Versus Madura United. Memanfaatkan bola rebound dari pemain lawan, Bruno yang lepas dari penjagaan di dalam kotak penalti langsung menyelesaikannya dengan sempurna. Sebuah tembakan voli kerasnya tak mampu dihentikan dengan sempurna oleh kiper lawan. Wow, fantastis. Dan kali ini Bruno! Versus PSS Sleman. Tak hanya pandai dalam urusan mencetak gol, Bruno Moreira juga merupakan sosok pemain yang tidak egois. Hal itulah yang membuatnya begitu dicintai fans Persebaya Surabaya. Dan aksi tak egois pernah ditunjukkan ketika melawan PSS Sleman. Lihatlah aksinya berikut ini. Bruno kenapa lambat sekali Bruno? Oh, dia tambah kecepatannya Bruno. Dioper tidak. Versus Persikabo. Melakukan aksi individu di dalam kotak penalti lawan, Bruno kemudian melesatkan tembakan yang sangat keras dan tendangannya tak mampu ditangkap dengan sempurna oleh kiper lawan sehingga bola rebound disambar oleh pemain Persebaya Surabaya. Bruno! Di hari ini pemirsa dan sang tulang punim dengan kemampuan ribuan mentaliti yang dimiliki berhasil berubah skor menjadi 0-2 di mana Persebaya Surabaya unggul dan Persikabo kebobolan. Ya, jadi itulah 10 gol dan assist Bruno Moreira yang buat Bonek sulit melupakannya. Beli jersey sepak bola tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang, karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iMoney, kunjungi toko online iMoney. Linknya kami cantumkan di deskripsi.